Pintar. Menghafalkan Al-Quran. Wajib. Supaya tahu makhrajnya dan tahu panjang pendeknya. Biar bisa mengerti. Jawabannya adalah fardu kifayah. Pertanyaan selanjutnya. Naik 1.000 jadi 6.000. Idgham yang tidak disertai dengan dengung disebut idgham biguna. Idgham bila guna. Ya, benar. Ada berapa huruf ifa hakiki? Ada 6. 15. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Doa yang dibaca setelah takbiratul ihram disebut doa titik-titik. Niat kami Allah lima demi dah. Jawabannya adalah doa iftitah. Pertanyaan selanjutnya. Perintah sholat dikumpulkan, didekatkan, bersabda, dilahirkan. Jawabannya adalah Isra Mi'raj. Tepuk tangan. Yang mendapatkan julukan Bapak para Nabi adalah Nabi titik-titik. Abdullah.